Jumpa lagi sama Kak Ririn. Oke, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke, hari ini Kak Ririn mau cerita tentang sesuatu. Tentang ada yang tahu? Tapi sebelum itu Kak Ririn mau tanya. Nih, kayak gini nih. Kalian kan sekarang lagi belajar online ya adik-adik di rumah ya? Terus, kalian kalau sekolah berarti baru online doang. Dan kalian kan belum pernah tatap muka juga kan dengan teman sekelas kalian. Karena waktu kenaikan kelas, kalian juga masih zamannya corona nih, masih sekolah online ya adik-adik ya. Kakak mau tanya, gimana sih perasaan kalian ketika kalian gak ketemu teman kalian hampir 2 tahun dan gak ketemu guru kalian hampir 2 tahun? Karena corona udah mau 2 tahun ya adik-adik. Gimana perasaannya? Kangen, iya kangen. Hari ini Kak Ririn mau cerita tentang rindu. Tapi ada yang tahu rindunya sama siapa? Iya betul, rindu sama Tuhan Yesus. Rindu atau kangen itu sama ya adik-adik ya. Sama-sama kayak udah lama gak ketemu gitu, pengen ketemu. Oke, hari ini Kak Ririn mau cerita tentang rindu Yesus. Jadi hari ini Kak Ririn mau nyampein 3 tokoh Alkitab yang sangat rindu banget sama Tuhan Yesus. Dia tuh pengen ketemu sama Tuhan Yesus adik-adik. Mau tahu siapa? Mari kita langsung masuk ke dalam video pertama. Ih, hewan apa tuh adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Ah! Babi hutan ya adik-adik ya, dikejar sama apa tuh? Sama anjing ya? Iya. Anjing apa kelinci? Anjing adik-adik. C'est bien, Félix, il est pour toi. Bah évidemment qu'il est pour moi, je l'ai vu le premier. Ah bon? Parfaitement. Là, il est contre moi, contre toi. Comment tu le fais? Vous en avez discuté, tous les deux. C'est toujours moi qui vois les sangliers le premier. Peut-être que je vais rabattre dans ton essence tout à l'heure. Monsieur Astérix, c'est indispensable. Pas fini, oui. Pour les sangliers, et moi, le plus rapide. Pour les manger, certainement. Hé, le vieux. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non. Wado. Kira-kira tuh abangnya jadi kaget ya. Kecapean adik-adik, akhirnya dia minum ramuan. Cepetan langsung nih. Langsung cepet. Oh kayak role adik-adik yang ngomong. Waduh, nyangkut di tali adik-adik. Oke, yuk kita mulai langsung dengan rindu Yesus. Ini dia tokoh Alkitab pertama yang sangat banget rindu sama Tuhan Yesus. Lagi melihat kau menyebut Yesus dari Nazaret. Ini cerita, ada yang tahu adik-adik tentang siapa adik-adik? Ini cerita tentang Maria. Dia tuh rindu banget sama Tuhan Yesus adik-adik. Makam ini sekarang ditutup oleh pihak Roma. Kalian berdua tetap berjaga sepanjang malam dan jangan sampai tertidur. Aku akan mengirim ganti kalian saat pagi. Kuburan siapa adik-adik? Hah, tidak boleh ada yang tidur setelah berjaga sepanjang hari. Kuburan sana itu adik-adik ya, ditutupi ini dengan batu. Ini seperti kita sedang bekerja. Batu besar yang sangat berat adik-adik. Kita ini kan sedang menjaga pria yang sudah mati. Bahkan 2 orang pun kalau ngedorong tuh kayaknya nggak bisa adik-adik karena sangat berat sekali. Tadi diingetin supaya dia jangan tertidur, tapi ternyata lihat adik-adik prajuritnya ngapain? Tidur. Dan makanlah, kami membawa roti dan keju. Apakah ada tentara yang mencari kami? Ada tentara, Thomas. Tapi aku tidak berhenti bertanya pada mereka. Mereka mencari seseorang. Aku harus pergi untuk menemukan saudara kemarin. Dia bisa ditangkap di tempatku. Aku membawa minyak untuk meminyakinya. Mereka tidak akan mengizinkannya. Apakah ada tentara di sana?
ada tentara atau tidak, kita akan tetap pergi ke makam. Dia tetap mau pergi ke makam adik-adik mereka, karena mereka udah sangat rindu banget sama Tuhan Yesus. Dia bawa minyak juga buat ngebasuh kakinya adik-adik. Aku tahu. Sebenarnya kita ini apa? Apa sekelompok pria yang penakut? Jadi walaupun ya adik-adik ya, kuburan tadi itu sangat ditutup adik-adik, gak boleh dilihat segala macam, gak ada orang, boleh ada orang yang masuk atau melihat. Tapi murid-muridnya Yesus dan Maria tadi itu sangat kangen sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia tetap membulatkan tekad untuk datang ke kuburan Tuhan Yesus yang tadi, yang ditutup batu tadi loh adik-adik. Walaupun harus dia dihadang sama penjaga pun mereka gak peduli adik-adik, karena mereka udah rindu banget. Jadi kita harus mencontoh nih adik-adik seperti kerinduannya Maria adik-adik. Maria gak ngelihat bagaimanapun caranya, dia tetap mau ketemu sama Tuhan. Ini lanjut, ini cerita yang kedua tentang 12 murid Yesus. Mulai ketakutan lagi, tapi sejak kau dibebaskan, semuanya berubah. Sebenarnya banyak sekali orang yang ingin dibaptis dalam beberapa hari ini. Yerusalem tidak akan melupakan Mesia. Apakah kalian berdua ini sadar kalau kalian bisa dihukum mati? Aku rasa aku harus mengingatkan kalian bahwa kami Yahudi dilarang untuk menghukum mati. Walaupun begitu, kau bisa saja dipenjara sampai membusuk. Tidak, mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Jika mereka melakukannya, mereka akan dituduh bertindak tidak adil. Kami bersikap seperti orang Yahudi. Kami bayar pajak, pergi ke rumah Tuhan, dan juga menghormati hukum. Tapi mereka tidak akan berhenti, James. Mereka takut akan kekuatan Yesus. Mereka takut orang akan melihat kebenaran dan yakin Yesus Mesias yang sesungguhnya yang disebutkan Rasul. Dan semuanya akan menjadi pengikutnya. Aku rasa kalian kehilangan maksud utama dari semuanya, saudara-saudara. Pemimpin rakyat takut kalau dia akan kembali. Mereka tahu, dia bangkit dari kematian. Mereka juga ada di sana, dan mereka melihat makam yang kosong. Jangan lupa, dia telah meramal semuanya. Aku ingat dia berkata, jika dunia membenciku, cepat atau lambat itu juga akan membencimu. Tidak ada pelayan yang lebih hebat dari tuannya. Jika mereka menyiksaku, mereka pasti akan menyiksamu juga. Akan datang hari di mana mereka akan mengeluarkanmu dari tempat ibadat. Dan mereka yang membantaimu percaya, jika mereka melakukan itu, mereka memberikan kecelaan bagi Tuhan. Aku juga ingat perkataan Tuanku, satu demi satu. Malam ini dia ada bersama kita, karena dia tidak berkata, jika kalian berdua berkumpul atas namaku, aku akan bersama kalian. Baiklah saudaraku, kita lakukan sesuai ajaran. Sore di mana dia makan malam perayaan pasta, dia mengambil roti dan memberkatinya. Dia membelahnya dan berkata, ambillah roti ini dan makanlah, karena ini adalah tubuhku yang kuberikan padamu. Lakukan ini untuk mengingatku. Ketika dia sudah membelah roti itu, dia membagikannya sama seperti apa yang kulakukan. Yesus, dan kalian makan sesuai keinginan. Sudah nggak ada di antara mereka tuh, dia ngakuin lalu, perjamuan apa kau ingat apa yang dia lakukan? Membelah dia roti, mengambil secangkir cawan yang penuh dengan untuk dibagikan kepada muridnya. Dia berkati dan dia berkata kepada kami, minumlah kalian semua, karena ini adalah darah dalam perjanjian yang dituang makanlah dalam dosa-dosa yang tidak diampuni. Roti ini lakukan seperti ini tubuhku untuk mengingatku. Dan anggur ini seperti darahku. Kami yang minum anggur yang sama dan roti yang sama, memakan jadi, badan Yesus dan meminum Yesus darah Yesus. Yesus selalu berserta mereka adik-adik. Itu, kita telah menyatu dengannya. Dan setiap kali kami mengumumkan kematiannya dan kemuliaan dari kebangkitannya, sampai suatu hari dia akan muncul di tengah-tengah kita. Mereka tuh sangat sedih banget. Oh Tuhan, pencipta dari surga dan bumi, Tuhan, atas nama anakmu yang suci, biarkanlah kami yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang cacat berjalan, yang berdosa bertobat, yang miskin kasihani, dan berita baik tentang keselamatan diumumkan kepada semua, atas nama pelayanmu yang suci Yesus, yang telah kau kirim seperti yang kau janjikan untuk memberitahukan kerajaan, kerajaan surga. Wah, adik, kerinduan 12 murid Yesus, mereka itu sangat rindu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengingat lagi kejadian tuh waktu sebelum Yesus meninggal adik-adik, sebelum Yesus disalibkan adik-adik, kan dia ada bagiin roti, terus bagiin anggur untuk diminum gitu adik-adik. Yang ketiga, ini apa ya adik-adik? Ini sekarang Yesus yang merindukan semua murid-muridnya adik-adik. Walaupun di sini tuh mereka masih nggak percaya adik-adik ya, kayak ini lihat. Yesus bukan, kan Yesus udah nggak ada, tapi dia nunjukin untuk tuh bekas yang tidak dipaku di tangannya. Lihatlah, aku memilikinya. Murid-muridnya tuh semua pada kangen sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga ternyata kangen. Jadi walaupun
Tuhan Yesus enggak kelihatan, tapi Tuhan Yesus itu selalu ada berserta kita adik-adik. Selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuh, lihat tuh. Murid-muridnya semuanya terharu dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka enggak percaya gitu, ternyata Tuhan Yesus benar nyamperin mereka gitu adik-adik. Menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Wah. Tuh, jadi bukan cuman manusia atau tokoh-tokoh agama yang merindukan Yesus, tapi Yesus pun merindukan kita semua adik-adik, apalagi kita semua anak-anaknya Tuhan. Jadi adik-adik tuh Tuhan tuh maunya tuh kita tuh juga datang ke Tuhan gitu adik-adik. Jadi rindu biar Yesus tuh bisa, Yesus udah bilang nih, aduh aku kangen banget nih sama anak-anakku gitu kan. Tapi anak-anakku tuh pada lupa berdoa, lupa memuji Tuhan, lupa membaca firman Tuhan. Jadi itu Tuhan Yesus maunya tuh kita juga sama, merindukan Tuhan Yesus seperti Yesus merindukan kita juga adik-adik. Siapa yang di sini mau terus berjalan sama Tuhan sampai nanti kalian tua, sampai nanti seterusnya sampai akhir? Siapa? Ya, Karini juga mau adik-adik. Karini juga mau selalu pengen punya, selalu punya kerinduan. Kerinduan sama Tuhan Yesus, kerinduan mau terus berdoa, terus membaca Alkitab adik-adik. Karena Tuhan Yesus sangat senang loh adik-adik saat kita berdoa. Itu tandanya kayak kita tuh kasih tahu Tuhan, Tuhan ini loh aku datang kepadamu, seperti itu. Seperti kita datang ke Tuhan adik-adik, Tuhan tuh senang banget. Dan saat kita datang ke Tuhan dengan segala kesusahan, kesenangan, Tuhan tuh sangat welcome, sangat terbuka, sangat sangat menantikan kalian untuk datang gitu adik-adik ke Tuhan. Jadi selalu ingat sama Tuhan ya adik-adik dimanapun kalian berada. Oke. Nah, kakak selesai sampai di sini. Tadi ayo ada yang bisa sebutin lagi nggak? Rindu Yesus, tadi siapa aja yang rindu sama Yesus? Ada 3 poin tadi. Siapa aja, ayo ada yang tahu? Yang pertama, kerinduan siapa? Maria. Yang kedua, kerinduan 12 murid Yesus. Yang ketiga, itu siapa adik-adik? Kerinduan Yesus sama kita semua. Oke adik-adik? Oke, sebelum kakak selesai tutup dalam doa, kakak mau kasih pertanyaan. Seperti biasa, kalau kalian tahu jawabannya, kalian langsung WhatsApp ya adik-adik ya. Pertanyaannya adalah, di poin kedua tadi ada tentang kerinduan 12 murid Yesus. Wah, 12 adik-adik. Ada yang tahu 12 murid Yesus siapa aja? Pasti tahu. Kalau kalian nggak tahu, kalian boleh tanya sama mama, sama papa, sama cici, sama om, sama tante, sama semua orang boleh tanya. Oke adik-adik, kalau kalian tahu langsung ketik kirim, kakak tunggu jawabannya. Oke? Oke. Jadi kakak mau kalian langsung chat ya, langsung kasih kirim biar Karirin bisa lihat nih siapa aja yang tahu. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan agar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan, selalu rindu kehadiran-Mu Bapa, selalu mencari Engkau Bapa, selalu belajar tentang Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan sampai akhir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami sangat terberkati untuk firman-Mu hari ini. Kalau sebentar kami sudah selesai Tuhan dengan firman hari ini, kami berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Bisa ketemu dengan Karina atau dengan kakak-kakak yang lain. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.